Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Dekan, para wakil dekan, dan para peserta webinar serial alumni Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti tanggal 15 Agustus 2020 dengan tema Dokter Indonesia di Kancah Internasional. Sudah siapkah? Selamat malam kepada narasumber yang berada di Amerika Serikat, jauh di sana. Berbeda benua ya, dok. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Kemudian sebelum mulai, saya mau pantun dulu, boleh ya? Beli kentang di Bekasi, tidak lupa membeli panci. Selamat datang di acara webinar ini. Semoga berkesan dan memotivasi. Oke. Okay. Terima kasih. Saya Dr. Nani Hairunisa, alumni FK Trisakti tahun 92, sebagai pembawa acara merangkap moderator pada pagi hari ini. Oke, baiklah, kita akan mulai dengan kata sambutan pertama kali ya. Dari Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti kepada Dr. Raditya Wratsangka, spesialis obstetri ginekolog konsultan, dipersilakan. Silakan Pak Dekan. Terima kasih Dr. Nani. Selamat pagi teman-teman sejawat sekalian. Selamat malam buat teman sejawat yang di Amerika. Senang sekali malam, saya dok. Bisa ikut di dalam acaranya alumni. Ya, tapi ini saya bukan benda asing ya, mudah-mudahan. Dan seperti tadi disampaikan oleh Dr. Nani bahwa topik acara ini adalah Dokter Indonesia di Kancah Internasional sudah siapkah? Dan ini tentu juga barangkali terkait dengan peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka. Ya, apakah kita mau melihat dokter-dokter Indonesia ini, produk Indonesia ini sudah bisa berperan di dunia internasional, ya. Dan ya tentu kita mau melihat kalau selama ini banyak masyarakat Indonesia yang senang berobat ke luar negeri, itu apa sih bedanya ya layanan kedokteran di Indonesia dan di luar negeri? Apakah secara ilmu juga dokter Indonesia itu kalah apa enggak gitu, apa fasilitasnya yang berbeda atau komunikasinya yang berbeda ya antara dokter di Indonesia dan di luar negeri. Dan saya kira ini ada kesempatan yang sangat berharga bahwa teman-teman alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti bisa ya selain acara kangenan dengan acara reuni dan tanda petik itu juga tentu bisa berbagi baik kepada teman sejawat di Indonesia, teman-teman sesama alumni maupun kepada adik-adik mahasiswa yang nantinya siapa tahu akan juga mengikuti bekerja sebagai dokter di luar negeri. Ya, jadi saya kira memang tidak masalah layanan kedokteran, layanan kesehatan itu adalah bersifat universal, jadi bisa di mana saja. Ya. Jadi mau jadi dokter Amerika rasa Indonesia apa nanti seperti kalau dokter Nani sekarang jadi dokter Indonesia rasa Malaysia barangkali ya, karena dokter Nani tadinya setelah lulus juga sempat bekerja di Malaysia tapi sekarang kembali, jadi barangkali sudah mulai bosan rasa Malaysia jadi kembali dokter Indonesia lagi ya dokter Nani ya. Oh iya dokter Nani ini ibu moderator kemarin ulang tahun jadi mungkin hari ini mau bagi-bagi tiramisu lagi. Terima kasih Pak De. Selamat ulang tahun. Terima kasih Pak Dekan. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di Amerika, Dr. Yuli, Dr. Boni bisa berbagi, termasuk juga ibu moderator bisa berbagi bagaimana pengalamannya jadi dokter Indonesia. Tetap orang Indonesia kan, tetap orang Kalimantan ya. Tetap orang Kalimantan ya. Yes. Iya dong. Orang Dayak. Saya Melayunya yang, dok. Bekerja di luar negeri, ada yang apa sih bedanya
dokter Nani nanti mungkin bercerita apa bedanya bekerja di dokter Indonesia dan dokter di Malaysia, dan mungkin teman-teman yang lain juga bisa bercerita. Jadi, bagaimanapun bertukar pengalaman itu menjadi satu pelajaran yang sangat berharga. Selain itu juga senang sekali bahwa para alumni bisa ya ini bertemu dengan teman-teman di institusi, karena beberapa juga jadi dosen di FK Trisakti. Karena bagaimanapun harus ada yang jadi dosen, kalau nggak nanti nggak ada yang jadi dokter lagi, nanti nggak ada yang mendidik. Ya. Tetapi pengalaman teman-teman di luar itu tentu bisa dibagikan, ya. Jadi, masukkan juga buat institusi, apakah dari segi kurikulumnya, barangkali ada yang perlu. Oh, dulu setelah kami kerja di US, apa sih yang kurang dari pembelajaran waktu jadi dokter di Indonesia? Bedanya apa sih di sana sama di sini? Nah, itu tentu bisa menjadi masukan buat teman-teman di institusi. Baik, saya tidak mau berpanjang lebar. Mudah-mudahan acara ini walaupun santai tapi tetap seru dan bermanfaat, ya. Sekaligus melepas kerinduan setelah sekian lama tidak ketemu lintas angkatan. Juga buat adik-adik mahasiswa, selamat mengikuti. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapat dari. Selanjutnya nanti seri berikutnya ada teman-teman alumni dari mana? Jerman, Korea, Singapura ya kalau nggak salah ya? Dari Jerman dan Korea nanti. Tapi nanti moderatornya dari Amerika juga. Oh, hebat ya. Kebetulan lagi di John Hopkins sekarang. Saya juga ingin buat adik-adik mahasiswa ini jangan pernah merasa minder menjadi mahasiswa di FKB Sakti. Ya. Kalau kalian cuma mungkin tidak punya kesempatan karena faktor keberuntungan, jadi tidak bisa masuk ke FK Negeri. Ya, jadi tetap dokter-dokter FK Trisakti ini bisa berprestasi di tingkat internasional. Demikian pengantar dari saya, ini bukan sambutan, saya cuma pengantar saja. Ini ketemu acara resmi. Selamat berwebinar. Terima kasih kepada Dr. Yuliardi, Dr. Boni, dan Dr. Nani juga yang nanti akan berbagi. Dan kontak ini bukan cuma sampai di sini. Bukan cuma webinar ini, kita tetap terjaga silaturahmi di antara para alumni seluruhnya. Ya. Jadi kalau nggak salah yang daftar sudah 280-an ya? 300 lebih, ya. Pak Dekan. Oh, udah 300 lebih. Alhamdulillah. Kita menyediakan kapasitas sampai 1.000 ya sebenarnya. Iya. Karena alumni Trisakti sudah 7.000 kalau nggak salah ya? Iya, kurang lebih segitu, Pak Dekan. Iya, jadi nanti mudah-mudahan yang berikutnya lebih banyak lagi. Ya, kalau perlu kita cari webinar yang bisa kapasitas 2.000 barangkali kalau sampai. Ya. Baik, terima kasih. Selamat berwebinar. Selamat pagi, selamat malam juga buat Dr. Boni, Dr. Yulianti. Ya. Dan yang penting juga mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat di situasi pandemi. Terima kasih. Selamat pagi, selamat berwebinar. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Dekan atas pengantarnya. Acara ini nggak akan terlaksana tanpa adanya peran yang sangat aktif dari ketua pelaksana, ketua panitia. Jadi kita, saya persilakan untuk Dr. Rita Hairani, MKes SPP yang telah bertungkus lumus dan sangat proaktif sekali mempersiapkan sampai acara ini dapat berlangsung menjadi sesi 1, kemudian nanti ada sesi 2. Saya persilakan Dr. Rita. Ya, baik. Terima kasih Dr. Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kalau tadi Dr. Nani bilang saya berlelah-lelah, sebenarnya tidak. Karena memang sebenarnya ide ini mungkin sudah lama ya Dr. Nani. Kita kan melihat senior-senior hebat kita, teman-teman kita, bahkan junior-junior kita tuh sudah banyak sekali yang berkiprah di luar negeri. Bahkan Dr. Nani, teman seangkatan saya, ketemunya malah di Malaysia ya, Nan? Beberapa tahun yang lalu gitu ya. Sangat senang sekali ketika kita tercetus ide, kenapa kita nggak bikin sih webinar alumni gitu. Memang kemarin sempat gara-gara COVID ini kan memang kita berubah banyak ya, mindset kita berubah, termasuk juga pembelajaran, acara-acara internasional yang harusnya diadakan pada tahun ini ternyata harus dibatalkan, dan kita membuat webinar-webinar.
yang ternyata ketika beberapa kali saya lihat, oh ini alumni Trisakti loh, Ran, di Jerman misalnya. Ini alumni Trisakti loh. Ya alumni kita banyak banget. Kenapa kita yang, bukan kita yang membuat gitu. Apalagi saya yakin perjuangan teman-teman, senior-senior, junior-junior, semua yang membawa nama Trisakti, itu bukan perjuangan yang mudah. Dan tentu butuh kerja keras untuk mencapai ini semua. Dan saya berharap sekali bahwa kerja keras, motivasi, semangat, pengalaman bisa dibagi ke kita juga, ke mahasiswa terutama. Dan saya sebagai dosen, keberhasilan bagi saya adalah ketika kalian semua, mahasiswa kesayangan, bisa lebih sukses dari saya. Bisa lebih sukses dari Dr. Nani yang kandidat PhD, Dr. Yuli yang sudah berpraktek di Amerika, Dr. Boni, bisa lebih sukses dari kita-kita para senior. Itu kesuksesan kita semua. Gitu. Artinya, saya berharap ini menjadi jalan Anda untuk membuka wawasan. Walaupun bukan di bidang kedokteran, saya pernah mengalami sekolah di Leiden. Ya, walaupun saya base-nya di UNPAD, saya 3 bulan di Leiden, itu membuka mata saya. Ini enak banget gitu kuliah di luar. Fasilitasnya tuh baik banget gitu loh. Yulia, kita mau fotokopi tinggal datang ke mesin, punya kartu prepaid, tinggal print, ya kan? Mau minjem buku, ketik-ketik, datang ke perpustakaan, bukunya udah ada. Stay di kampus sampai jam 8, itu bapak satpamnya sampai kenal. Halo, selamat malam, sudah jam 8. Sudah mau tutup, karena kita di sana saya dari bulan September sampai Desember, jadi pas winter. Jam 8, dia bilang gitu, artinya mau tutup. Will be close, kita dengan nyamannya berada di kampus gitu. Saya berharap Anda semua akan mengalami itu. Akan merasakan perasaan yang sama, bahkan mungkin lebih lagi. Gak cuma sekolah, bahkan bisa berpraktek dan berkarir dengan sukses di luar negeri. Yep. Tetap saya berharap ada rasa Indonesia di hati Anda semua, di hati kita semua. Yes. Bahwa ketika kita berhasil di luar negeri, kita tuh ini masih pakai nama Indo loh, walaupun Dr. Boni dan Dr. Yuli sudah mempunyai suami orang luar, tapi tetap Indonya tuh ke bawah, bahkan mungkin nanti menurun ke anak-anaknya. Rasa cinta ke negara kita tetap ada. Jadi saya sangat berharap apa yang kita sampaikan pada hari ini dan minggu depan, ada yang mahasiswa sudah WA saya, dok, nanti ada Korea ya dok ya? Iya, saya bilang, saya mau ikut. Karena kayaknya tuh udah pengen sekolah di Korea loh, Pak Dekan. Saya mau, dok, saya mau gitu ya. Pengaruh Korea, drakor kan. Ini ya drakor, itu udah ini banget tuh. Mahasiswa udah chat saya. Saya bilang, iya. Dok, saya daftar. Iya, sebentar, abis ini. Saya bilang, sabar. Masih ada sesi 2 gitu. Jadi saya senang sekali dengan antusias teman-teman panitia, dengan Pak Dekan, dengan seluruh pimpinan, dengan narasumber yang sangat antusias sekali, bahkan nggak pakai mikir, iya gitu. Saya nodong, dok, ini sumbangan alumni ya, dok, free. Iya, enggak. Gue ntar keluar, kalau ke Indonesia gue bawa oleh-oleh, kata Yuli ya. Bahkan ntar lo kalau ke Amerika gue traktir. Ya, lo kalau ke Jakarta gue traktir baso, tenang aja ya. Kan, ya. Jadi saya sangat berharap ini semua memberi manfaat untuk kita semua, bukan saja kami, panitia, juga para mahasiswa kesayangan saya. Ya, saya akhiri dengan ucapan, nanti jangan lupa ada door prize. Anda yang sudah daftar di Google Form kan ada email dan ada nomor telepon. Nanti yang berhak ikut door prize adalah mereka sudah terdaftar. Yang hadir saja ikut pengalamannya aja. Ya, Nan ya? Baik, ya. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Silakan moderator melanjutkan acara. Baik, terima kasih Dr. Rita. Nani, Dr. Rani, Nani. Rani 92. Iya. Baiklah, Dr. Rani. Ya, terima kasih atas kata sambutannya. Baik, untuk seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rani, bahwa siapa saja yang sudah registrasi ya, sudah registrasi, maka ada kesempatan untuk dapat door prize. Tapi belum kita tutup ya, silakan kalau mau beregistrasi, karena ada juga sertifikat untuk yang sudah registrasi saja. Yang belum registrasi, jadi kita sulit untuk mendapatkan datanya yang nggak bisa kita berikan sertifikatnya. Baik, untuk acara hari ini, kita akan mulai dengan presentasi dari para narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Jadi kita selesaikan dulu 2 orang narasumber untuk berpresentasi, kemudian setelah itu ada pengumuman door prize, tentu saja, mungkin yang tunggu-tunggu. Jadi harapan kami, para peserta dapat mengikuti sampai di akhir acara, walaupun nggak ikut penutupan, tapi ikut sampai pengumuman door prize kali ya, Dr. Rani. Oke, kemudian dilanjutkan dengan tuntutan.
ya. Baiklah, hadir bersama kita saat ini dua orang narasumber. Beliau-beliau adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, ya. Baik, kita mulai dengan pembicara pertama, yaitu Dr. Boni Oktarima Ridanti Bautista, Master of Science. Beliau adalah alumni FK Usakti Angkatan 98, ya dok? Kemudian, ya, saya akan membacakan sedikit CV beliau yang panjang, yang harus saya short menjadi sekian kata dari 10 halaman. Wow, luar biasa. Kerja kelas tadi malam Ibu Moderator ini. Saat ini beliau menetap di St. Augustine, Florida. Kemudian pendidikan kedokteran yang telah diselesaikan, tentu saja beliau adalah mendapatkan Doctor of Medicine dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti pada September 2005, ya dok. Jadi lulusannya tahun 2005, kemudian Master of Clinical Nutrition di Universitas Indonesia itu tahun 2012. Nah, pendidikan lain yang sudah beliau jalani dan selesaikan adalah Harvard Medical School Continuing Medical Education COVID-19 di in people with diabetes or obesity tahun 2020, kemudian di Johns Hopkins University untuk COVID-19 contact tracing course 2020. Kemudian American Council of Exercise, San Diego, California, ACA Specialist, Weight Management Specialist Program 2016, dan banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Kemudian pengalaman kerja, ternyata beliau juga pernah di Puskesmas Tangerang, ya dok, 2005 sampai 2009. Kemudian bekerja juga di Sita Health Center, kemudian Rani Family Hospital di Tangerang, kemudian juga terakhir di Scotty McDowell, MD PLCC San Augustine, Florida, sebagai medical assistant. Beliau juga sudah menerbitkan sebuah buku, ya dok, sebuah buku yang diterbitkan oleh PT Transmedia Pustaka. Judulnya ini adalah Performance Nutrition tahun 2008. Nah, kemudian pengalaman sebagai relawan yang mana ternyata sangat dibutuhkan di US sebelum kita masuk ke jenjang, ya dok ya. Hands-on clinical externship di Houston Northwest Medical Center. Kemudian Bayview Healthcare Nursing Home and Assisted Living Facility di San Augustine, Florida. Nah, kepada Dr. Boni, dipersilakan, dok. Saya tidak akan membatasi waktu, ya, dokter. Ya, dokter. Apakah saya harus membatasi? Karena semua menarik. Dr. Boni, apakah saya akan bantu share dari saya? Saya bisa, sepertinya. Share screen. Silakan, Dr. Boni. Okay. Sudah bisa? Ya, sudah terlihat. Ya, silakan, Dr. Boni. Sudah terlihat. Oke. Okay. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya di pagi ini untuk berbagi pengalaman saya bagaimana untuk ujian persamaan dan step-step untuk menuju residensi di Amerika. Oke, di pagi ini saya akan menjelaskan tentang proses ujian persamaan, lalu bagaimana caranya untuk mendaftar program spesialis di sini. Lalu saya juga akan berbagi untuk helpful resource untuk mencari informasi lebih lanjut. Berikut latar belakang saya. Tadi Dr. Nani sudah menyebutkan panjang sekali. Nah, pada tahun 2012 saya pindah ke Amerika karena diboyong suami, jadi mau nggak mau saya harus pindah ke Amerika. Alhamdulillah tahun kemarin saya sudah ECFMG certified, yaitu berarti saya sudah setara dengan dokter-dokter dengan US graduate medical school. Nah, kenapa di Amerika? Banyak orang beda-beda alasan kenapa di Amerika. Saya sendiri karena keluarga.
Tapi saya juga melihat bahwa Amerika itu land of opportunity and equality. Nah, semua orang di sini yang mau bekerja keras pasti bisa sukses, tidak memandang ras, agama, usia, semua bisa. Dan Amerika ini, semua orang dari seluruh dunia itu datang ke Amerika seperti melting point di sini. Dan selain itu juga, diperkirakan tahun 2023 itu Amerika memiliki masalah keterbatasan dokter di sini. Bisa sebanyak 121.000 dokter dibutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil di Amerika. Nah, biasanya ini daerah terpencil di Amerika ini dokter yang praktek itu justru dokter lulusan internasional. Karena mungkin dokter-dokter lulusan Amerika, mereka nggak mau praktek kayak di kampungnya Amerika lah. Nah, itu Amerika itu sangat tergantung kepada international medical graduate untuk praktek di daerah-daerah terpencil di Amerika. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memulai supaya bisa praktek di Amerika? Pertama itu ada ujian persamaan. Namanya itu USMLE atau United States Medical Licensing Examinations. Nah, ini ada 3 step, panjang sekali prosesnya. Yang step one itu yang diuji adalah basic science. Jadi pelajaran dari tahun pertama, tahun kedua kedokteran itu diuji lagi di sini. Dari anatomi, fisiologi, microbiology, sekarang genetik diuji, statistik, ini juga diuji di sini di step one. Ujian step one itu ujiannya computer based. Lama ujiannya itu 8 jam. Jadi seharian ujian di testing center 8 jam, computer based, yang diuji itu adalah basic science. Nah, kebanyakan dokter-dokter dari Indonesia itu untuk belajar step one itu mengambil kursus. Kursusnya biasanya dari Kaplan prep test. Nah, dari Kaplan ini biasanya nanti dia juga memberikan visa, student visa, buat yang mau menghadiri kelas live course di Amerika. Jadi ada tiga tipe dari Kaplan itu. Pertama, kita bisa belajar langsung di kelas di Amerika, atau bisa live seperti sekarang, virtual. Tapi susahnya itu kalau live virtual, karena di Amerika pagi dan di Indonesia malam, berarti belajarnya harus malam. Atau bisa juga self-study, dia jual bukunya, jual CD-nya dari semua mentor-mentor dan dokter-dokter yang mengajar di Kaplan itu, bisa dilihat untuk self-study. Nah, setelah step one, itu adalah step two. Step two dibagi dua, ada clinical knowledge and clinical skills. Nah, kalau step one itu yang diuji basic science, nah, step two clinical knowledge ini yang diuji pengetahuan klinis kita, seperti jadi apa dia misalnya, lalu tindakan selanjutnya apa, itu di step 2 clinical knowledge. Ini juga sama, computer based, 8 atau 9 jam kalau nggak salah juga ujiannya. Selanjutnya setelah clinical knowledge ada step 2 clinical skills. Nah, clinical skill ini sebelum coronavirus pandemic itu ujiannya di testing center pakai simulasi. Jadi ada aktor yang sudah dilatih pura-pura menjadi pasien. Ini tuh aktor yang terlatih menjadi pasien. Jadi kita masuk ke ruangan, nanti ada pasiennya. Kita harus juga tahu etikanya di Amerika menyapa pasien, masuk ke ruangan seperti apa. Ini juga mengetes kemampuan bahasa Inggris kita untuk berkomunikasi dengan pasien, bagaimana physical diagnosis-nya, anamnesis-nya bagaimana, lalu kita menuliskan di komputer stop note-nya. Itu ujian clinical skills. Nah, ini tuh sebelum coronavirus pandemi. Sekarang ujiannya itu semenjak COVID, jadi ujian TOEFL sama ujian English proficient. Jadi ada writing exams, ada speaking exam, seperti itu. Jadi tidak ada lagi simulasi pasien, karena kan harus interaksi, kita harus do physical examination, jadi itu udah tidak ada lagi. Nah, entah mungkin nanti akan balik lagi setelah pandemik ini selesai, entah kapan itu. Nah, setelah clinical skills, step 1, step 2 selesai,
kita itu eligible untuk daftar spesialis dan kita international medical graduate itu oleh ICFMG jadi certified. ICFMG itu organisasi yang menaungi semua dokter-dokter internasional, dokter-dokter internasional yang mau praktek di Amerika. Nah, setelah kita ICFMG certified, kita itu bisa daftar spesialis. Nah, step yang terakhir itu step 3. Step 3 ini bisa dilanjutkan langsung setelah step 2 atau kebanyakan mengambil step 3 ini sambil residency program, belajar step 3 dan ujian step 3. Nah, sekarang bagaimana kita memilih program spesialis di Amerika? Nah, biasanya program-program itu punya requirement. Dia minta kalau misalnya USMLE step 1, step 2-nya ada skor untuk lulus. At least biasanya itu in general skornya lebih dari 220. Atau ada juga untuk program-program yang sangat kompetitif itu minta skornya lebih tinggi lagi. Ada yang sampai saya lihat 240, ada yang 250, bahkan seperti radiologi itu sangat kompetitif. Tapi yang saya tahu, yang saya kenal dokter-dokter Indonesia itu skornya bagus-bagus loh. Ada yang bahkan sampai keterima. The only female radiologist, the only Indonesian radiologist, ada dokter Indonesia, sudah di Amerika. Terus ada yang skornya tinggi-tinggi, ada yang jadi dokter objin. Jadi pinter-pinter dokter-dokter Amerika, Indonesia itu. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan untuk memilih program spesialis itu adalah clinical experience. Clinical experience itu diperlukan untuk nantinya kita dapat letter of recommendation, surat rekomendasi dari dokter yang tempat kita magang lah istilahnya. Nah, ini tuh nanti soalnya diminta oleh program bahwa kita tuh sudah ada pengalaman clinical experience di Amerika. Karena kan sistem healthcare-nya itu beda. Kita harus membiasakan juga dengan electronic medical record di Amerika itu seperti apa. Bisa belajar insurance policy di Amerika, karena sistem healthcare di Indonesia itu sangat tergantung dari asuransi. Nah, clinical experience itu setidaknya at least 1 bulan lah. Jadi dokter yang kita magangin tuh bisa evaluasi bagaimana kinerja kita. Nah, bagaimana kita mendapatkan clinical experience di Amerika? Biasanya itu international medical graduates untuk mencari clinical experience itu dari perusahaan. Jadi ada perusahaan yang bisa membantu mencarikan dokter-dokter atau rumah sakit atau klinik yang kita bisa magang, kita bisa jadi bisa shadow dokternya atau observe, atau yang lebih bagus itu kalau kita bisa hands on. Jadi seperti kita waktu koas, jadi kita lihat pasien, anamnesis, physical diagnosis. Terus nanti kita report ke dokternya seperti apa, terus kita masukkan di electronic medical record. Itu yang hands-on, yang lebih bagus, yang biasanya program tuh lebih suka kalau clinical experience-nya hands-on dibanding hanya observe yang kita cuma ngeliat aja dokter, tapi kita nggak bisa megang-megang pasien. Atau kalau misalnya sudah di Amerika, itu biasanya bisa bertanya-tanya. Kalau kenalan ada dokter, langsung aja tanya, can I shadow you? Atau saya punya teman dari Venezuela yang dok on door-to-door, dia ngasih CV-nya, nanya ke dokter-dokter itu, saya boleh shadow nggak? Dan akhirnya dapat pengalaman shadow. Jadi beda-beda. Tapi kalau misalnya mau gampang dan budgetnya ada, itu bisa pakai perusahaan, nanti langsung dicarikan untuk clinical experience-nya itu. Nah, selama ini saya clinical experience itu di private practice, di rumah sakit juga ada, dan kemarin ini foto yang terakhir saya waktu di Texas, di Houston. Ini saya pakai perusahaan karena coronavirus, pandemi, jadi dokter-dokter itu semuanya tutup buat shadow work, buat nggak ada rotasi, nggak ada student. Tapi saya harus tetap ada patient exposure experience untuk bisa daftar spesialis. Jadi mau nggak mau saya harus bayar perusahaan. Dan ini sangat hands-on kemarin, alhamdulillah.
Selain itu, ada nilai tambah dari program. Kalau kita punya research atau bahkan publikasi, bisa publikasi di Indonesia atau bisa juga mencari volunteer research kesempatan di Amerika, itu bagus. Nah, selain itu juga volunteer juga nilai plus buat program, bisa di free clinic, atau saya dulu volunteer di nursing home atau assisted living facilities, kalau di sana itu seperti rumah jompo. Karena primary care di sini itu punya harus health check sebulan sekali ke nursing home sebagian dari program geriatriknya. Nah, di sini ada istilahnya top ING friendly residency program. Jadi memang ada program spesialis yang international medical itu lebih banyak mendaftar. Itu biasanya di internal medicine, family medicine, atau pediatrics. Ini namanya primary care. Jadi biasanya ini lebih rata-rata. Memang dokter-dokter lulusan internasional yang di residency ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau memang mau mencoba di residency yang lebih kompetitif. Seperti saya sebutkan sebelumnya, dokter-dokter Indonesia banyak yang ada di OBGYN, genetic, pathology, radiologi, dokter junior-junior kita di Trisakti juga sudah ada ya, banyak yang di internal medicine, bahkan ada lulusan Trisakti yang sudah jadi spesialis hematologi onkologi di Amerika. Nah, ini the match. Match ini the final destination dari semua perjuangan, dari semua ujian, step 1, step 2, step 3, volunteer, ini yang ditunggu-tunggu untuk semua dokter-dokter, either di Amerika atau dokter-dokter internasional. Kalau kita match itu, berarti kita sudah keterima di program spesialis pilihan kita. Ini setahun sekali, biasanya ini big celebration during the match. Ini proses residensi ini biasanya 3 tahun, setelah residensi kita bisa praktek mandiri atau bisa juga lanjut kalau mau ngambil spesialis kita bisa ambil fellowship. Nah, ada banyak IMG yang baru first time apply langsung match, tapi banyak juga yang mencoba 2-4 kali baru match. It's pretty common, pretty normal. Ini memang seperti tes kesabaran, tes perseverance kita sampai mau sekuat apa kita to reach our dream. So, in summary, jadi kalau misalnya memang mau berniat untuk mencoba praktek di sini, itu harus pertama menurut saya harus persiapkan mental. Karena ini bukan jalan yang mudah. It's a long road and it's not bed of roses. Kalau misalnya itu harus siap mental dan juga siapkan strategi. Seperti misalnya, oh, kayaknya saya mau praktek primary care. Jadi, at least belajarnya tuh seperti apa untuk dapat skor sekian, sekian, sekian. Nah, rata-rata biasanya itu belajar untuk USMLE, step 1, step 2, mahasiswa tuh spend 6-8 jam per hari untuk ujian. Nah, setelah itu juga strateginya berarti saya harus cari clinical experience dari dokter yang mau saya nanti ambil spesialisnya apa, seperti itu. Nah, yang kedua itu kita harus punya support system. Karena seperti saya bilang tadi, ini jalan yang panjang, jalan yang berat, jadi harus ada at least keluarga yang mendukung kita, financially support juga. Selain itu, juga harus perseverance, jangan menyerah. Karena sukses itu pasti harus ada persistence, ada failure, ada sacrifice, disappointment. Juga kita harus punya dedikasi, punya disiplin yang kuat, tapi kita pasti bisa kalau kita kerja keras. Dan terakhir, saya cuma bilang, winners are not people who never fail, but people who never quit. Jadi, anybody can do it kalau memang kita mau kerja keras. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan share resource kalau misalnya mau cari
info lebih lanjut silahkan, atau mau hubungi saya langsung juga boleh, nanti kita saya pasti bisa bantu, mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Bonnie. Yes. We give a big applause, virtual applause for Dr. Bonnie. Tepuk tangan virtual untuk Dr. Bonnie. Presentasi sangat baik dan sangat memotivasi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa persiapan mental dan strategik itu sangat penting sekali ya, Dok. Kemudian juga support system dari keluarga, kemudian juga secara finansial, kemudian juga perseverance, and then also work hard, ya, sacrifice, pengorbanan. Kelihatannya sangat panjang, tapi kalau kita lalui, insya Allah kita akan bersenang-senang kemudian, begitu Dok? Iya, betul. Pertanyaannya, para peserta sekalian, ditahan dulu, kita dengarkan lagi presentasi yang tak kalah menariknya, dan sangat menarik dua-duanya, both of you. Luar biasa. Pembicara berikutnya yaitu Dr. Yulianti Dwi Kusuma, FACP. Ya. Beliau juga adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti angkatan 92, satu angkatan dengan saya dan Dr. Rani, dan banyak lagi teman-teman di sini. Ada Dr. Gandhi, ada Dr. Maya, Anugrah Maya, ada Dr. Ira, dan sebagainya. Dr. Yasmin juga ramai sekali angkatan 92 kelihatannya. Saya akan membacakan sedikit CV beliau yang panjang dan harus saya shortcut. Baik, Dr. Yulianti saat ini dia menetap di Savannah, Georgia. Pendidikan tentu saja dari Doctor of Medicine dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, ya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dan di postgraduate training internal medicine residency program Mercer University Memorial Health University Medical Center di Savannah, Georgia. Kemudian pengalaman bekerja. Okay, mungkin banyak sekali, tapi saya mulai dua terakhir saja ya, Dok. Ya. Dua terakhir itu Agustus 2008 sampai dengan Juni 2012 sebagai as physician, sebagai physician internal medicine di Memorial Medical Associates Savannah, Georgia. Kemudian juga yang sekarang ini sejak bulan Juli 2012 beliau adalah physician dan juga president Internal Medicine of Savannah, di Savannah. Nah, kemudian prestasi luar biasa, banyak sekali prestasinya. Beliau tahun 2020 as a winners, ya, Best Internal Medicine Doctor di by Savannah Magazine. Kemudian runner up Best Internal Medicine Doctor, Savannah Magazine juga. Winner 2019, kemudian Distinguished Quality Physicians 2009 sampai 2019, luar biasa, Memorial Health Partners. Nah, kemudian juga Fellowship American College of Physicians 2015. Third place Research and Scholarly Activity Internal Medicine MHUMC Savannah. Tahun 2008, saya harus baca semua ini kalau prestasi ya, Dok. Kemudian Academic Achievement Award by Best Student Award Pediatric Trisakti University tahun Nani ya. Ini juaranya 92 Nani. Oke, okay, iya. Tahun 95-96. Kemudian Academic Achievement Award by EGC Indonesia tahun 94. And also nominated Best Student Trisakti University Award Indonesia tahun 93, sangat membanggakan sekali. Kemudian professional activity, beliau adalah presiden di Savannah Health Network Board of Manager Savannah. Kemudian ambulatory medicine chapter Mercer Medical School Savannah, member Memorial Health Partners. Oh my god, so many things. Banyak lagi. Kemudian ya, tentu saja beliau sudah punya beberapa publikasi, banyak sekali, kemudian research juga, involved di research, ada seperti yang pernah, ini menang ya Dok ya, Evolution of LV Thrombus in Dilated
cardiomyopathy, a case report and data review regarding anticoagulations, recent day ya dok, MHUMC, Savannah. Kemudian juga evidence-based medicine, ACP, MHUMC, Savannah, Januari 2008. Dan banyak lagi yang lainnya. Saya nggak mau panjang lebar, nanti habis waktunya untuk membacakan CV dokter yang luar biasa. Saya persilahkan dokter Yulianti. Okay. Dr. Yuli mau share dari sana apa saya bantu? Mau aku share. Sudah pinter ya Dr. Andi. Okay, siap. Oke. Okay. Selamat pagi dokter-dokter. Terima kasih Dr. Rani, Dr. Rani dan Pak Dekan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan coba share step-step yang saya tempuh untuk studi dan praktek di Amerika. Mohon maaf kalau kata-kata saya campur aduk dengan Inggris, Sunda, dan Indonesia. Mudah-mudahan presentasi saya juga bisa membantu dan menginspirasi angkatan-angkatan sesudah saya. Oke, saya mulai dengan background. Ini foto kenang-kenangan waktu di medical school. Ini saya di anatomi lab dan biology lab. Mudah-mudahan Dr. Ridwan dan Dr. Victor juga hadir nih. Dr. Victor saya lihat tadi. Oke. Ini teman-teman dulu, my partner in crimes. So, sayang Dr. Rani nyelip kali di belakang ya. Bukan asisten anatomi, kimia. Asisten anatomi semua. Asisten kimia. Ini foto diambil tahun 1992 waktu wisuda sarjana kedokteran. Ini adalah foto sumpah dokter. Nah, ini ada Dokter Rani sebelahnya aku. Seperti yang sudah diterangkan Dokter Boni, sebelum diterima sekolah kita harus ambil ujian ujian persamaan. So, ujian-ujiannya itu ada beberapa step. Dr. Boni udah menjelaskan step-stepnya secara detail. Ini saya coba masukkan slide mengenai harga ujiannya. Kalau sudah lulus ujian, kita dapat sertifikat namanya ECFMG. Dalam data di ECFMG in 2018, itu dia menyatakan kalau 1/4 dokter di US itu sebenarnya adalah international, consists of international medical graduate. So, seperti saya dan Dr. Boni. Preparation buat ujian emang tidak gampang. Itu sedikit struggle. But it worth it. So, sewaktu saya masuk preparation, saya harus ujian TOEFL, step 1, step 2, dan clinical skill evaluation saya ambil di Philadelphia. Seperti Dr. Boni jelaskan, itu ada aktor-aktor, kita harus examine history and physical, and then make the diagnosis and make the treatment for 10 cases. Terus step ujian step 3. So for me, when I did all this preparation, it took me 2 years to finish everything. So it's, you can do it, but probably some... Ini ada dokter yang udah di Amerika mau ujian, Mariana Prisakti. Manggit dulu kan, kepingin juga yang dulu nyari-nyari gimana caranya dulu kan. Mas Bowo? Iya, Mas Bowo, iya, bantu, iya. Oke, siap. Oke. Tapi jangan putus asa walaupun itu lama ambil ujiannya. Karena ada tempat kursus namanya Kaplan Medical. Ini tadi Boni juga udah menyebutkan. Ini Kaplan Medical itu ada bantu untuk persiapan. Mereka ada option seperti lecture di kelas, lecture online, question bank. Mereka juga bisa bantu apply visa student. Tapi kamu harus hadir di live lecture. So, dia bisa bantu untuk visa student. Nah, setelah lulus semua ujian, ECFMG certification diberikan, residency process is begins. So, we can start with the ECFMG certification, juga butuhkan letter of recommendation seperti yang Dr. Boni sudah bicarakan. Kita juga butuh resume and personal statement. Nah, medical school transcript juga harus dilegalisir dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
semua data-data ini kita masukkan ke IRAS, download di IRAS. IRAS itu seperti organisasi yang untuk membantu aplikasi for residency. So if kita udah download semua, nanti IRAS-nya kita bisa instruksi untuk kirim bundle application kita ke rumah sakit yang kita mau daftar. Jadi rumah sakit ada program-program yang kita bilang sama IRAS, oke, saya mau kirim ke sini, ke sini, ke sini. It's not cheap. Nah, inilah saatnya membolongkan celengan. Setelah itu, rumah sakit akan memberikan kiriman undangan untuk interview. Terus selama proses interview, kita seperti ini, kita mendaftar 10 rumah sakit, 10 rumah sakit mengirim interview, kita melakukan interview untuk beda-beda waktu. Setelah interview, kita akan tunggu. Kalau Dr. Boni bilang, kita akan ada match, bulan Maret biasanya itu match. Jadi rumah sakit itu akan ranking kita, dan kita ranking rumah sakit. Nanti di match with computer generator. Tapi sebelum tahun 2008, kita itu sebenarnya ada pre-match. Untuk international medical graduate, kita bisa offer pre-match. Itu seperti istilahnya kalau dokter-dokter di Amerika, semua universitas graduate sini, mereka semua pakai generated computer. Kita sebagai international medical graduate, sebelum 2008 itu kita ada bonusnya. Kita bisa pre-match, jadi dia nggak usah ikut matching. Seperti aku dulu dapatnya pre-match. Jadi, nah setelah mereka matching setelah tahun 2008 mereka matching, mereka akan mengirimkan surat penerimaan. Congratulations, you were accepted to this program. You're gonna be start in July normally. So, alhamdulillah aku diterima di residency internal medicine at Memorial Health University Medical Center. Ini foto rumah sakitnya. Ini juga foto kotanya yang di bawah. Di sebelah kanan bawah itu foto lokasi di mana Savana. Nah, Florida itu agak ke bawah sedikit, itu tempat Boni. Oke, okay. Ini adalah roster internal medicine, pediatric and family medicine separo. Di atas itu internal medicine itu ada PGY1, PGY2, and PGY3. Ini roster yang aku ada fotonya itu pas aku PGY3 senior year. This is a class picture for our program. Internal medicine is quite big. This is also the class picture. So, jumlah grup saya itu cuma 7 resident. Cuma 2 resident yang aslinya American graduate, selebihnya adalah international medical graduate kayak saya dan Dr. Boni. So, internal medicine itu residensinya ditempuh selama 3 tahun. PGY1, PGY2, and PGY3. So, rotasi di residensi internal medicine itu biasanya selama 1 bulan. Jadi 1 bulan ganti rotasi, 1 bulan ganti rotasi. Inpatient or rawat inap dan ICU rotasi itu ada jaga malamnya. Night floats tugasnya itu cuma jam 7 malam sampai jam 7 pagi doing admission in the emergency room. Ambulatory medicine itu kayak klinik outpatient. Dan kita juga ada rotasi specialties seperti pulmonologi, kardiologi, neurologi, dan sebagainya. Itu juga sebulan sekali. Kita ada outpatient clinic, jadi kita diberikan pasien. Outpatient clinic biasanya itu satu kali seminggu, selama during internal medicine rotasi saja. Jadi kalau kita rotasi di kardiologi, kadang-kadang kita tidak ada internal medicine clinic. Tapi tetap kita harus merawat pasien-pasien yang diberikan. Jadi jagalah pasien-pasien itu, semoga sehat selalu and stay alive until you can hand me down to your junior. During residency kita juga ada kuliah dan lecture. Daily morning report itu discuss interesting case. Itu dilakukan sebelum rounding untuk rawat inap.
daily lunch conference itu untuk membicarakan topik seperti research, evidence base, or journal. Setiap hari Jumat, kita ada big grand round. Itu fotonya yang di bawah sebelah kiri. Itu grand round biasanya kita undang speaker dari luar. Membicarakan topik-topik mengenai internal medicine. Dan ini juga ada CME kreditnya. Jadi setiap kali hadir, kita lapor, kita dapat CME. Satu lagi conference itu M&M conference itu once a month. Kalau bisa jangan sampai jadi presenter di conference ini, soalnya ini adalah morbidity and mortality conference, membicarakan kasus-kasus di mana pasien-pasiennya KO. Jadi apa yang harus dilakukan dan apa yang harusnya tidak dilakukan itu dibahas mengenai masalah M&M. Ada pepatah bilang berakit-rakit dulu bersenang-senang kemudian. Ya, kita tidak ada salahnya kalau kita berakit sambil bernyanyi. Kalau jaga malam sepi, ya kita main Charlie Angel. Or latihan presentasi biar pede. Grup jaga malam itu consist on three group. Jadi, one is the senior, the other two is the junior. So, the senior is leading the team. Jadi, kalau ada admisi dari ER, itu biasanya yang di pager itu seniornya dulu. Nanti baru seniornya akan mengasih case-nya ke junior untuk memulai kasusnya HNP, udah gitu treatment plan-nya langsung dibelikan ke nurse-nya. Untuk lulus dari residensi, kita harus partisipasi in a research day. Boleh pilih case report, poster, or research. So I choose the case report. Alhamdulillah aku bisa dapat third place. This is the reason that I need to graduate for internal medicine residency. Me? Okay. 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 So. Sorry, dokter. Biasa oke. Ini picture-nya diambil waktu saya graduation, ini di tahun 2008. Setelah lulus, itu ada step-step lagi. Step pertamanya itu untuk state licensing. Jadi, pilih state yang kamu mau tinggal. Seperti Dr. Boni di Florida, saya di Georgia. Jadi, saya harus apply state licensing di Georgia. Boleh. Itu prosesnya cuma paperwork and money. Nah, disarankan juga untuk ambil board exam. Jadi setiap specialty itu ada board exam-nya. Untuk internal medicine itu namanya ABIM. ABIM itu untuk certification tiap 10 tahun. Di Amerika kita bisa praktek tanpa board exam. Untuk state licensing aja yang perlu. Tapi biar talk chair, bagusnya sih board certified. Nah, setelah itu baru kita job hunting. Di sini ada rumah sakit-rumah sakit yang juga oke untuk sponsor visa. Jadi kita bisa disponsor untuk working permit. This is my first real job in United States. So after finish residency, saya ditawarkan kerja di Memorial untuk stay di outpatient clinic. Ini fotonya diambil setelah mereka menerima dua new graduates untuk memperkenalkan di Memorial Community. So, lifelong learning is part of our profession. So, continuing education is a must. So, setelah itu saya mencoba masuk member sebagai ACP. Jadi, ACP itu adalah National Association yang mengepalai internal medicine in nationwide. So, kalau berpartisipasi dalam medical conference dalam beberapa tahun, kita bisa disponsor untuk jadi fellow. Okay. So, setelah saya praktek dengan Memorial beberapa tahun, saya juga partisipasi ngajar resident, internal medicine resident, family practice resident, OBGYN resident saya juga ajarin. Terus juga Mercer Medical Student saya juga terima di klinik untuk mereka ambulatori rotasi. Tahun 2012, saya kangen dengan masa-masa dulu praktek di Indo.
Terus kepingin coba lagi, bulan Juli 2012 saya sewa gedung untuk mulai praktek solo. Matinya gimana ini, Bu? Mohon bantuan, Mas Bowo. Tolong di... peserta mohon di-unmute ketika pembicara sedang berpresentasi. Terima kasih. Silakan, Dr. Yuli. Oke. Nama kliniknya adalah Internal Medicine of Savannah. Ini foto diambil waktu kita pembukaan prakteknya, ini dengan staff-staff yang pertama. So, setelah berkeringat mencari sesuap nasi dan segenggam berlian, saya berhasil membeli tanah sama, bersama dengan mentor saya, akhirnya saya membangun gedung untuk establish Internal Medicine of Savannah in the new site in 2015. Ini adalah new site-nya, 2015. Nah, ini adalah my staff currently. Jadi untuk pertanyaan Pak Dekan, bedanya praktek di Amerika dengan praktek di Indonesia itu, kalau di Indonesia saya rasanya kalau sakit baru ke dokter. Kalau di Amerika itu kita ada wellness exam. Jadi kita punya pasien sendiri. Jadi saya buka klinik, saya punya terima pasien. Kalau saya maunya pasien cuma 2.000, ya pasien cuma 2.000, saya stop. Nah, pasien itu nanti ada datang setahun sekali untuk check-up. Nah, tapi kalau pasiennya ada diabetes, or hypertension, dia mesti check-up-nya lebih sering, jadi tiap 6 bulan untuk lab work, like that. Nanti kalau pasien saya sakit, batuk pilek, teleponnya ke kita. Nah, kita jadwalkan untuk datang ke klinik, gitu bedanya. Setelah 4-5 tahun saya praktek, akhirnya Internal Medicine of Savannah dikenal juga di masyarakat Savannah. Ini artikel di South Magazine, saya juga diberikan kesempatan untuk tampil di Faces of South Magazine yang cuma keluar 4 tahun sekali. Tahun lalu, Internal Medicine of Savannah got voted for runner-up, but God bless, tahun ini kita dapat number one. Okay, this is what we are dealing right now. So IMOS is currently also facing what you guys facing in the current pandemic. Foto ini diambil bulan Maret sewaktu saya mengambil COVID test. So we have lost some of our dear colleagues during this pandemic. It is a heartbreaking. So I will wish that everybody else please always wear the goggle, the shield, or the good mask. So for all of you who fight in the front lines, we'll be walking side by side with you. So your sacrifice and hard work will not go unnoticed. You are the true heroes. Don't forget that. So during the COVID-19 juga, internal medicine or praktek-praktek outpatient di Amerika itu switching gear to telehealth. So pasiennya itu di rumah, kita di kantor atau kita juga di rumah. Jadi mereka pakai video conference built in electronic health record. We call it electronic health record here or EHR. So then nanti kita jadwalin pasien, nanti pasiennya cuma tinggal klik untuk video conference seperti Zoom seperti ini. Cuman beberapa kasus yang kita bisa lakukan, soalnya kita tidak bisa mengeksamin physical, so it's kind of hard, so just do your best. We also, Internal Medicine of Savannah also was known to have been nominated for the frontline champions for COVID-19. So I know it's not really easy. It looked like a slow moving process, like Dr. Bonnie said, and it's a hard working, a struggle, but it looked like impossible until it's done, but you can do it. So remember where you started, don't give up and find a way. You need to dream big and achieve high. If I can do it, you can do it. Thank you. Okay, terima kasih Dr. Yuli. Big applause, virtual applause for Dr. Yuli. Terima kasih. Baik, saya tahu teman-teman semua, para peserta sudah tidak sabar ingin bertanya. Pesan yang ingin saya emphasize dari apa yang disampaikan oleh Dr. Yuli adalah don't give up and find a way and also
ketika kita belajar kedokteran berarti adalah lifelong learning, betul ya dok? Lifelong learning, dan juga ketika kita praktek ya, memang agak sedikit ada sistem yang mungkin berbeda, everything with all with appointment, kalau mau ketemu dokter, ya semua seperti itu. Dan mungkin lebih tertata, tapi ada plus minusnya tentu saja, kita nggak bisa anytime, harus batuk pilek langsung, oh mau ketemu sekarang ya. Gitu ya dok, semua harus appointment. Kadang-kadang mau ANC juga harus booking dulu, nanti bulan kesini baru, bulan keberapa baru bisa, begitu ya dok? Ya, oke. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, mungkin raise hand atau mau menuliskan di chat, silakan. Atau mau langsung berbicara, saya buka untuk tiga penanya pertama. Oh, ini ada, mungkin boleh langsung ya. Saya Iqbal dari angkatan 2017. Izin ingin bertanya, silakan. Dokter Rani mungkin agak Iqbal. Sulit menemukan Iqbal saya membuka mute okay. Atau Anda kalau Iqbal bisa bacakan. Buka mute boleh saja sih. Kalau gitu saya bacakan aja ya. Oke, okay. Assalamualaikum, selamat pagi dokter-dokter. Perkenalkan saya Iqbal dari angkatan 2017. Izin bertanya, dengan kuliah di US apalagi ambil medical school tentu memerlukan biaya yang cukup besar dan selain itu harus memikirkan biaya daily needs. Apakah ada beasiswa dengan jumlah besar seperti LPDP, namun dari US government, kemudian atau dari university-nya, dan apakah fellowship setara dengan consultant in di Indonesia, dan apabila ambil residency di luar, namun mau praktek di Indonesia, apakah perlu penyetaraan lagi untuk spesialisnya, dok? Panjang pertanyaannya, dok. Mungkin bisa langsung dijawab, saya ke Dr. Yuli, okay. Nanti mungkin Dr. Boni bisa menambahkan. Kita langsung okay. Jawab aja ya ini. Yeah. Okay. Kalau okay. Medical school, di sini itu tergantung state medical school atau private medical school. Kalau Mercer itu private medical school, itu kira-kira satu semesternya kemungkinan $20,000 sampai $50,000. Itu medical school, jadi ngulang lagi. Kalau seperti saya dengan Dr. Boni, saya sudah selesai medical school-nya. Jadi masuk ke Amerika itu kita nggak usah sekolah lagi, kita hanya ikut ambil ujian persamaan. Nah, kalau nanti diterima residensi, kita nggak bayar, kita dibayar. Nanti residensi kita ada gajinya. Jadi kita bisa hidup dah pas-pasan gitu. Jadi kalau kamu Iqbal itu angkatan 2017, berarti kamu udah selesai medical school-nya. Kalau udah selesai? Belum. Masih selesai. Kan sekarang tahun 2000 udah baru 3 udah, tahun semester tahun. Nah, mau semester ke-7 ya? Ya, kalau begitu dia bisa ikut USMLE Step 1 di Indonesia ada Prometric Center-nya kan? Nah, kayak Boni mungkin lebih tahu itu. Nah, kamu Iqbal nggak usah ngulang lagi kecuali kalau memang Iqbalnya mau ngulang lagi ya gitu 20.000 sampai 50.000 per semester. Ya. Yeah. Baik, kalau ada info mungkin dari LPDP yang dari US, oh tadi udah di ini ya dok ya. Jadi seperti itu Mas Iqbal, ada Iqbal, jawaban dari Dr. Yuli. Mungkin Dr. Boni mau menambahkan, Dr. Boni silakan. Oke, jadi menambahkan seperti Dr. Yuli bilang, kalau Iqbal udah mau selesai, itu bisa mulai belajar buat USMLE, mumpung masih fresh basic science-nya. Kalau seperti saya, udah zaman dulu banget, basic science-nya itu udah lupa, jadi harus bener-bener ngulang lagi semuanya. Kalau misalnya, seperti dokter-dokter dari Amerika itu, biasanya dia tahun pertama, tahun kedua, medical school, langsung belajar USMLE, langsung belajar buat step 1, langsung ujian step 1. Jadi pas mereka selesai lulus, langsung mereka daftar residensi. Jadi Iqbal kalau misalnya mau langsung nggak usah balik medical school lagi, langsung aja belajar USMLE. Bisa ngambil ujiannya juga di Indonesia juga ada, Prometric Center di Jakarta. Ada beberapa teman-teman saya, dokter-dokter dari Indonesia itu ngambil stempelnya di Indonesia juga. Kalau misalnya mau banyak tanya-tanya, ada Facebook-nya itu Indonesian Medical Doctors Club in America itu ada. Mereka sangat-sangat welcome. Nanti bisa, mereka sangat membantu. Pilih prometriknya jangan yang suka mati lampu. Oke,
Oh ya, Dr. Yuli dan Dr. Boni, ini tadi rupanya ada tambahan sedikit dari pertanyaan Iqbal. Apabila ambil residensi di luar, ya, misalnya di US, namun nanti akhirnya mau kembali ke Indonesia untuk praktek, apakah perlu penyetaraan lagi untuk spesialisasinya atau ada info, Dok? Karena belum kembali ya. Ya, kalau mau masuk lagi ke Indonesia, pasti mereka ada. Harus ya persamaan lagi kayaknya. Pasti ada Dokter Nani, iya. Memang waktu saya memang bukan dari Amerika tapi dari Filipina. Masuk ke paru juga ada, mereka akan stase 1 tahun. Jadi kayak refreshing kan, mungkin kasus-kasusnya berbeda. Apalagi Amerika dengan Indonesia yang sama-sama Asia saja juga kasusnya berbeda. Nah, kalau Filipina memang hospital based, Dr. Yuli dan Dr. Boni. Kalau kita kan university based. Yeah, yeah. Mereka hospital based juga tergantung hospitalnya. Jadi 1 tahun mereka mengulang, nanti ujian negara seperti kami juga di sini. Iya. Yeah. Yeah. Itu Dr. Hardy. Hai Dr. Hardy. Ah, Dr. Hardy dapat. Yeah. Dr. Victor kameranya belum dinyalain tuh. Oke. Okay. Kita bisa proceed dengan next questions? Okay. Silakan. Ada lagi pertanyaan lagi? Dari Cynthia. Selamat pagi, Dokter. Nama saya Cynthia dari angkatan 2003. Oke. Okay. Izin bertanya, untuk yang sudah spesialis di Indonesia dan ingin mengambil program Fellowship Radiology Consultant, misalnya Pediatric Radiology di USA, step by step-nya apakah sama ya, Dokter? Mohon arahannya. Silakan, Dokter. Kalau radiologi mungkin, itu ya, biasanya ada preliminary. Preliminary itu bisa untuk internal medicine 1 tahun. Jadi dia harus apply residensi juga. Jadi mesti apply residensi internal medicine 1 tahun, baru nanti apply radiologi tahun kedua. Tapi biasanya ada juga yang apply bareng gitu. Jadi internal medicine sama radiologi apply in the same hospital. Jadi the hospital know that the second year you transfer to the radiology. Ya, yeah. Bisa sih, cuman setahun aja residensinya. Ya, mungkin sudah terjawab ya. Dr. Boni barangkali Dr. Nani ada yang mau menambahkan? Nah, sama jawabannya. Iya, memang kalau misalnya subspesialis ini biasanya harus melalui preliminary di internal medicine 1 tahun, setelah itu baru masuk lagi ke fellowship, ke subspesialisnya. Biasanya juga ini sangat-sangat kompetitif, biasanya jatahnya tuh buat US graduate, tapi tidak menutup kemungkinan. Ada dokter Indonesia juga yang radiologi di Amerika sekarang. Yang tadi sebutkan itu dokter ya? Oke, terima kasih atas jawabannya. Next questions dari Lara Sela. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Laras dari angkatan 2017. Mohon izin bertanya, selama dokter berada di US atau di belahan bumi yang lain, pasti terdapat beberapa perbedaan budaya. Ya, apa yang paling terasa berbeda ketika dokter berada di Indonesia dan berada di luar Indonesia? Dan apa perbedaan kurikulum atau kegiatan yang paling terasa perbedaan atau dampaknya selama dokter berada di US? Terima kasih, dokter. Yang pasti tidak ada empek-empek kecuali kita bikin sendiri ya, dok. Ya, betul. Moni, jawab dulu deh. Dan budak. Silakan, dokter Yuli. Oke. Dokter Yuli, stop. Kalau cultural ya, kalau di Indonesia itu kayaknya lebih gotong royong. Jadi kalau residensinya itu kita bergrup, kita benar-benar kompak, benar nggak Rani? Kalau kita satu rotasi sama, koas juga gitu, saling membantu. Kayak di Amerika itu, individual. You just have to survive, ya. Kadang-kadang kalau kamu dapat yang bagus-bagus, yang dapat yang enggak ya hati-hati. Jadi mereka ya, tergantung nasib. Jadi kulturalnya itu bedanya begitu juga karena banyak international medical graduate ya. Jadi blending with all culture gitu loh. Jadi nggak cuma orang Amerika sama orang Indonesia aja atau kan nanti banyak masih Asia masih ada, Jerman juga ada, Kanada ada. Mereka juga beda-beda. Tapi memang strength-nya untuk grup itu lebih bagus di Indonesia. Nah, terus pertanyaannya apa lagi? Itu kultural doang ya. Kalau food mah udah tahu deh ya, hamburger beda sama hotdog di sini. Yang paling terasa perbedaannya ya itu tadi ya, Dok ya. Karena yang di sini kita teamwork.
saling membantu. Ya. Kalau di sana juga, individual sekali. Ya, terus juga di Indonesia ya, bedanya kalau di Indonesia itu kita cuma sama stetoskop, sama mikroskop, diagnosa deh. Kalau di sini ada laboratori, ada radiologi, ada chest X-ray, CT scan, CT scan, ya enaknya gitu, enaknya. Iya. Jadi Indonesia kan, wah kalau kupingnya nggak bagus, nggak diagnosa ada itu. Nah, iya, betul. Ya. Silakan dokter Boni, ada yang mau ditambahkan dari pengalaman tapi dokter Yuli, kalau dari culture komunikasi dokter pasiennya juga beda ya. Kalau di Indonesia sepertinya tuh pasien tuh yang nurut banget sama dokternya. Tapi kalau misalnya di Amerika kadang-kadang dokternya nurut dengan pasiennya. Jadi dikit-dikit dituntut. Jadi biasanya tuh suka kebalikan ya, suka kadang-kadang dokternya yang nurut ke pasiennya. Iya, betul sekali. Hal yang sama saya rasakan juga, walaupun saya di Malaysia kelihatannya almost same culture, tapi sebetulnya quite different. Ya, sangat berbeda sekali antara ini. Yang terasa juga sudah mungkin karena ada banyak influence dari luar dan mereka banyak sekali, mayoritas mungkin hampir 50% juga mereka migrant. Jadi dari orang-orang luar, jadi sudah terasa itu dok. Which is kalau di Indonesia kita lebih banyak teamwork-nya, saling bekerja sama, di sana sangat sendirian gitu loh. Yeah. Nah, itu yang paling terasa. Ya, makanan tentu saja sedikit berbeda, tapi beda rasa. Gitu. Beda rasa. Tapi beda rasa ya, Puterani juga udah males banget deh. Nggak cocok tidak? Nggak, kalau saya sih pemakan segala, saya karnivora soalnya. Oke, enak dan enak. Jadi nggak masalah, taruh di mana saja nggak masalah. Yang penting saya halal dan enak banget. Dokter Nani mungkin tadi menambahkan Dokter Boni dan Dokter Yuli kan sudah membicarakan step-step yang seperti tadi diceritakan clinical skill. Uh-huh. Nah, clinical skill sebenarnya di Indonesia itu sudah mulai sejak kurikulum 2005. Jadi kita namanya OSCE, Objective Structure Clinical Examination. Jadi ada pasien simulasi. Jadi dokternya masih sebagai dokter nanti belajar menganamnesis pasien sudah dilatih, Dokter Nani ya. Misalnya saya nih spesialis paru, dilatih kamu nanti pasien TB, TB itu gejalanya ini, nanti dilatih sama saya sebagai penguji, saya akan melatih. Ya. Tapi kalau untuk physical examination memang dia meriksa nanti dikasih tahu hasilnya. Misalnya dok, saya akan memeriksa inspeksi toraks, apakah toraksnya simetris dok? Apakah gerak nafasnya simetris, gitu-gitu. Nanti saya kasih tahu hasilnya ya, simetris, apakah palpasinya, ada nyeri tekan, dan sebagainya. Sehingga dia bisa menyimpulkan hasil dari physical examination, kemudian mengajukan pemeriksaan penunjang, saya akan memeriksa fototorak, dok. Ya, fototorak ditemukan sekian-sekian, terus saya berikan fototoraknya. Dia akan menganalisis, mendiagnosis, dan merencanakan tata laksana sampai edukasi. Itu sampai dia nanti akan edukasi akan merefer pasien ini. Jadi di Indonesia clinical skill sudah terbiasa ini mahasiswa-mahasiswa melakukannya. Kalau kalau dibandingkan dengan dulu sekali, slightly different dok. Dari masa kita itu slightly different. Kita dijorokin ke kelas ya Nan, di sini dilatih dulu. Bedanya kalau bedanya kalau aktor di sini tuh bener-bener kayak misalnya sampai ada pasien yang pura-pura wheezing itu benar kedengarannya. Oh, kalau kita itu agak sulit. Tapi kalau pasien jiwa pinter-pinter. Gitu. Oh iya, jiwa. Pasien jiwa pinter. Pasien neuro dia bikin facialis paresa nervus facialis pinter. Pinter. Mencong-mencong gitu dia pinter. Yeah. Okay. Paresa ya dilemes-lemesin gitu bisa. Rani, sekarang di Indonesia sekarang pasien-pasiennya lebih kritis nggak? Kalau di dulu kan kata sebenarnya pasien terpengaruh oleh media, sosial media. Jadi kayak COVID sekarang itu banyak hoax yang beredar sehingga mereka pemahamannya salah. Itu media sosial sangat berpengaruh di Indonesia. Jadi kalau kesimpulan saya, analisa saya ketika saya kembali ke Indonesia, pemahaman di sini mereka orang Indonesia sekarang berada di tahap antara mau menjadi kritis atau belum kritis seperti yang previously sebelumnya. Nah sebelumnya yang masih manggut-manggut, iya dok. Nah sekarang mereka di tengah-tengah sedang mencari belum juga menjadi yang sudah tahu semua.
semua sehingga dapat menghujat si dokter, tapi dia berada di antara, di tengah-tengah. Jadi antara dia mengerti dan antara dia to find out whatever they want to know, terus udah gitu, jadi dia begitu, ada curious-nya juga, tapi banyak sekali mereka akan percaya dengan hoax yang beredar, nah kemudian terus menghujat, atau sebaliknya, seperti itu. Jadi ada berada di intermediate sekarang, di tengah-tengah. Itu yang agak sulit mungkin ya. Pemahaman sudah mulai ada, tapi ya seperti itu analisa saya. Mungkin berbeda dengan analisa teman-teman yang lain. Kita akan kembali ke pertanyaan. Kelihatannya jadi kita diskusi. Saya tidak akan mau menyempitkan diskusi kita hari ini. Kita akan perluas lagi. Kemudian ada pertanyaan dari Dr. Evi. Dr. Evi Untoro. Informasi kayaknya dokternya. Dr. Evi mau bertanya tentang fase adaptasi setelah pulang dari luar negeri. Oh, ini fase adaptasi. Ini kayaknya tadi menjelaskan, Dr. Nani menjelaskan ada namanya fase adaptasi setelah pulang dari luar negeri. Tadi ada pertanyaan. Oh iya, baik. Ini sudah, apakah Dr. Evi mau diperjelas lagi atau sudah terjawab tadi ya, dok? Oke, baik. Kemudian, pagi dok, oh ini. Yang sudah spesialis, apakah ada batasan umur, Dokter Yuli? Itu yang nanya Gandhi, 92077. Gandhi. Oh, dari Dokter Gandhi. Dokter Gandhi, angkatan 92. Nggak ada batasan umur ya, Dokter Yuli? Ada batasan umur. Ada, nggak ada. Itu foto saya, class picture, itu ada satu cewek, American graduate, itu umur 50. Nah, waktu ini yang perbedaannya ya, dokter ya. Perbedaan antara di luar negeri dengan di Indonesia. Dia tidak ada batasan umur dalam belajar. Seperti saya juga ada experience, ibu adik dari bapak angkat saya di Swiss itu, dia sudah pensiun dari PDAM kalau di sana, perusahaan air minum, kemudian dia sekolah lagi ambil nurse. Boleh. Kemudian dia bekerja di ini sebagai bekerja di panti jompo. Setelah padahal dia sudah 50 lebih ya, udah pensiun tapi dia masih bisa ambil nursing. Nah, itu yang sangat menarik perbedaannya antara luar negeri dengan di sini, di mana tidak ada batasan umur. Di sini juga tidak ada sebenarnya, Dokter Nani. Tapi ada beberapa seperti spesialis. Beberapa kita, ya. Spesialis kita nggak boleh kalau lebih dari 35. Tergantung dari itunya ya. Jadi kalau jenisnya. Nursing apakah boleh? Jangan bilang spesialis nggak boleh 35 loh. Angkatan saya banyak yang di atas 35. Okay. Tapi kalau saya mungkin bisa menambahkan, kalau misalnya misalnya ada persyaratan dari program spesialis itu minta, ada beberapa yang minta, kami cuma mau fresh graduate. Jadi nggak boleh lebih dari 3 tahun dari last year of graduation, atau lebih dari 5 tahun, ada beberapa yang seperti itu juga, program-program. Tapi biasanya, kalau misalnya biasanya bilangnya preferred gitu, masih bisa lah di goyang-goyang. Kalau misalnya kita punya, masih bisa ya, oh graduate, tapi banyak pengalaman gitu. Karena mereka kan nggak boleh diskriminasi soalnya di sini kan. Jadi seperti itu jawabannya. Kemudian, izin dokter saya Edward Faisal, untuk istilah spesialis di Indonesia dan di US, apakah ada perbedaan? Istilah spesialis seperti dokter Yuli kan dengan FACP. Kemudian kalau di Indonesia dengan spesialis penyakit dalam. Kemudian karena di Colorado ada spesialis paliatif dan juga di evaluasi grade-nya di bawah MSc. Selain itu, spesialisasi di US durasi waktunya juga berbeda. Mohon informasinya. Silakan, dokter. Okay. Jadi kalau nama sih nggak beda, nggak ada belakangnya. Tapi belakang itu biasanya kayak activity dalam continuing education ya biasanya. Jadi kalau misalnya internal medicine ada SCP, kamu bisa ikutin terus SCP continuing medication. Jadi kamu dapat fellow in SCP. Kalau nanti juga ada fellow di cardiology, fellow di primary practice, but that's not because of your fellowship. Kalau udah finish fellowship ya namanya tetap MD. Nah, tapi udah habis fellowship itu kamu harus ikutin lagi continuing education sebelum dikasih title-nya di belakang nama. Gitu. Oke.
Terus pertanyaan jadi, keduanya kemudian tadi pertanyaannya apakah ada ini selain itu spesialisasi di US apakah durasinya berbeda setiap itu? Oh iya, beda. Tadi slide saya ada beda-beda. Kalau internal medicine cuma 3 tahun, family medicine 3 tahun. Paliatif itu harus internal medicine dulu baru 1 tahun lagi paliatif kalau nggak salah. Radiologi itu 4-5 tahun kalau nggak salah. Kalau surgery itu 4-5 tahun. Itu beda-beda. Jadi yang paling cepat ya internal medicine, pediatric, family medicine. Okay. Mungkin begini Dokter Yuli, ada bidang yang berbeda. Contohnya di Jerman itu bedah vaskular dia kalau kita kan BTKV gitu ya. Mungkin nanti dia kaitannya lebih ke vaskularnya. Kalau kita kan torak kardiovaskular gitu. Itu mungkin perbedaannya ya, ada perbedaan. Iya. Nanti bisa kalau lagi ya. Ya, begitu jawabannya. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ternyata di bawah ada 10 lagi. Saya akan memilih. Kemudian, selamat siang dokter. Perkenalkan saya Cantika dari FK Undip Semarang. Selamat siang FK Undip. Aduh, senang sekali ya. Ternyata ada FK lain juga bergabung. Menarik berarti topik kita. Mohon izin bertanya, untuk dokter yang praktik di luar negeri, apakah setiap 5 tahun masih mengurus perpanjangan STR di ID, dok? Bagaimana cara untuk memperpanjang STR selain selagi berpraktik di luar negeri? Mohon arahan dokter. Oh, ini pengalaman saya ini ya. Silakan dokter Yuli. Perpanjangan apa? Maksudnya 5 tahun sekali? STR. Kan kita punya STR kan? Surat izin. STR itu. Registration. Okay. Indonesian Medical Council. Okay. Kalau surat izin praktek, maksudnya kan surat izin praktek itu di sini itu berdasarkan state-nya. Kalau state-nya bilang tiap 2 tahun sekali atau tiap 3 tahun sekali, ya tiap. Dokter Yuli, untuk Indonesia. Jadi ketika dokter Yuli berada di luar negeri, yang asing kali ya, untuk dokter asing gitu. Nah, STR-nya itu diurusin nggak untuk ID ya? Kayaknya, atau mungkin berbeda seperti ID, dokter Nani. Kalau ID kan kalau nggak mau praktek di Indonesia, kayaknya nggak masalah ya. Jadi begini, Dokter Boni mungkin ada jawaban, saya punya jawaban sendiri. Jadi ini pengalaman saya untuk yang di luar. Ketika saya berpraktik di Malaysia, kebetulan saya ya lebih mudah dibandingkan dengan Dokter Yuli dan Dokter Boni, tentu saja tahapannya karena saya sekolah di sana, langsung saya bekerja di sana. Jadi semua hospital yang mengurus. Jadi saya tidak melalui ujian-ujian. Kalau enggak, kalau kita sendiri mau bikin memang harus ada step-stepnya, harus ujian juga, harus banyak sekali yang dipersiapkan. Tapi karena saya tadi langsung, jadi langsung bekerja sehingga semua rumah sakit dipermudah. Nah, kemudian bagaimana dengan STR di ID? Untuk kita dapat registrasi dari Malaysian Medical Council, itu saya bersurat dulu dapat rekomendasi dari ID. Jadi memindahkan saya ke Malaysia, meng-handover saya. Nah, kemudian dipindahkan Malaysia menerima, Malaysian Medical Council menerima, kemudian memberikan saya surat tanda registrasi STR-nya versi sana, kemudian APC, ya, Annual Practice Certificate. Nah, yang mana kalau baru awal-awal, pertama dikasih 6 bulan dulu, kemudian baru 1 tahun. Nah, setelah itu, setelah kita berpraktik di sana, di hospitalnya, kan, di tempat saya bekerja, nah, kemudian itu otomatis saya sedang dipegang oleh Malaysia. Nah, tapi saya melapor ke ID. Saya melapor ke ID. Dan ketika saya kembali, juga saya melaporkan, oh, saya sudah kembali membawa surat juga dari Malaysia Medical Council, mengembalikan saya ke Indonesia. Ini, dokter Nandi sudah kembali. Tolong, dan di sana dia bekerja. Dan di sana dia tetap ketemu pasien. Jadi, seperti itu, dok. Kalau di Amerika, bagaimana, dok? Di Amerika? Kalau nggak balik lagi ke Indonesia kita nggak terus-terusin. Tapi kalau di Amerika sendiri emang ada begitu juga. Kalau mau praktek terusin, kamu harus recertification. Rasanya mungkin bisa seperti tadi ya dari Amerika, ID-nya Amerika, bukan ID-nya Medical Council-nya Amerika, mungkin membuat surat rekomendasi untuk Dr. Yuli kembali ke Indonesia dan bergabung dengan
ID di Indonesia atau melapor dulu ke KKI seperti itu. Gak mungkin, Ani, itu kliniknya gak mau ditinggalin. Ah, siapa tahu. Siapa tahu yang masa tua di sini ya. Ya, siapa tahu berakhir tua. Tahu kan sama Kato, iya. Oke. Jadi mungkin dapat menjawab Dokter Chanta Ibu Chantika dari Udit. Oke. Okay. Oh, ini dari angkatan kita Dokter Indra Kelana ya. Indra. Selamat pagi Dokter Yuli, Dokter Boni. Saya Indra Kelana. Gak usah kenalan kali ya, Dokter Indra ya, 92 udah kenal. Mau bertanya keadaan di sana. Kalau di Indonesia kan masih terjadi perdebatan tumpang tindih saling klaim suatu kompetensi atau tindakan. Contoh dokter spesialis IHT dan spesialis bedah plastik serta dokter gigi bedah mulut yang mengklaim tindakan pada fracture facial, termasuk nasal, sinus, mandibula, dan beberapa contoh lainnya. Bagaimana kalau di sana, dok? Saling klaim, this is my, ini area saya, gitu. Oh, nah, ini iya. Ada nggak ya, seperti itu? Ada. We have ada an overlap. Overlap. Hand surgeon itu bisa orthopedics, tapi bisa juga plastic surgery. Terus, mata juga bisa plastic surgery, bisa dokter mata. Terus kalau di sini juga bisa mau surgery juga, dok. Kayak mau surgery? Ya, mau surgery itu bisa juga plastic surgery. Ada di sini, there are some overlapping. But ya, pasiennya yang milih. Pasiennya misalnya maunya ke dokter tangan untuk orthopedics atau plastic surgeon, kalau mau lebih ke kosmetik ya plastic surgery gitu. Itu biasanya di sini pasiennya yang milih, nggak berebutan dokternya. Tapi nggak berebutan ya, nggak saling klaim ya, dok? Ya, yeah, no. Oke, okay, be professional. Oke, yeah. Okay, baik, mudah-mudahan terjawab, Dr. Indra. Kemudian dari Dr. Irmi ya. Beliau bertanya, masalah SIP, apakah di luar ada batasan jumlah berpraktek di suatu rumah sakit? Jadi harus maksimal berapa rumah sakit gitu? Seperti di Indonesia kan maksimal 3 gitu kan, dok ya. Kalau di sana bagaimana, dok? Apa boleh buka warung di mana-mana begitu? Boleh aja kalau kuat mah, semaleman. Kuat. Jadi unlimited ya, dok ya? Gak ada batasan. Gak ada. Kalau di sini kan ada dua macam kalau internal medicine ya. Satu hospitalis, satu outpatient. Saya outpatient di klinik aja. Hospitalis itu cuma jaga di rumah sakit. Jadi kalau saya ada pasien ke rumah sakit, yang jagain si hospitalis. Jadi saya nggak usah ke rumah sakit. Nanti udah selesai, di discharge, balik lagi ke outpatient-nya. Yang di hospitalis itu dia bisa magang. Jadi 2 hari hospital ini, 2 hari hospital sana, 2 hari gitu. Kalau kuat mah berapa aja boleh. Ya. Jadi seperti itu ya, sekuat Anda. Baik, terima kasih Dr. Yuli. Dr. Boni ada mau menambahkan? Sebenarnya itu sudah menjelaskan semuanya. Baiklah kalau begitu. Oke, kita teruskan nih, semakin panas ini kelihatannya. Okay. Semakin banyak pertanyaan. Oh, sudah minum espresso. Yes, oke. Okay. Ini supaya Dr. Yuli dengan Dr. Boni tidak ngantuk karena sudah midnight, almost midnight di Amerika. Nah, ini ada Endang Nuryandi, angkatan 99, katanya mau bertanya via voice. Silakan mungkin di-unmute. Endang Nuryadi, silakan. Terima kasih Dokter Sani. Halo ya, Dokter kasih. Yuli, halo Dokter Boni. Ini saya Nuryadi, angkatan 99. Ya. 20 kali per menit. Ya, ini saya mau bertanya juga sekaligus sharing ya, sharing dalam point of view sebagai pasien di klinik di US. Jadi saya pengalaman. Waktu saya ada internship di salah satu di kota di sana, istri saya mau berobat ke dokter kandungan, mau periksa kehamilan lah ceritanya. Nah itu saya kan hanya sebagai waktu itu saya sebagai internship ya, cuma sebulan di Boston. Kemudian mencari appointment itu luar biasa susahnya gitu, karena telepon ke sini, ke teman dokter objek ini. Jadwal tunggu sebulan, jadwal tunggu tiga minggu lagi, sedangkan
ya saya nggak punya waktu selama itu untuk menunggu gitu. Dan akhirnya dapat ya, ada yang paling cepat gitu. Dan dengan apa namanya prosedur yang menanyakan asuransi dan lain sebagainya itu panjang sekali. Sampai kita juga harus mengetahui asuransi, karena asuransi saya kan sebagai travel insurance ya, itu kan juga mereka harus nanya ininya, nanya itunya dan lain sebagainya. Akhirnya adalah klinik yang bisa gitu kan. Nah, terus udah ketemu dokternya, dokter OBGYN. Anamnesis lumayan lengkap, lumayan dari ujung sampai bawah sampai atas tuh ditanyanya lumayan lengkap. Kemudian kemudian pemeriksaan nggak diperiksa gitu. Maksudnya pemeriksaan fisik yang misalnya kalau di sini kan langsung OBGYN kan pakai USG transvaginal atau USG abdomen atau dan lain sebagainya, ini nggak. Saya pikir kata dokternya, oh USG abdomen nanti ya di klinik sebelah ya. Oh gitu, oke, kita sih ikut aja gitu kan. Kemudian ternyata pemeriksaan USG itu ultrasound-nya itu dengan dokter radiologi gitu. Kan kalau saya pikirkan dokter OBGYN sekalian USG kan. Kalau di sini kan juga kalau orang hamil diperiksa sebagai USG kan, kehamilan. Kalau ini enggak, dengan dokter radiologi gitu. Kemudian ya sudah, kita ikutin prosedur saja, kita ultrasound ke radiologis, diperiksa USG nggak ada masalah. Kemudian yaitu insurance-nya ternyata kalau ultrasound yang cuma cek itu tuh nggak masuk ke untuk yang insurance, jadi bayar gitu kan. Dan saya lihat di bill gitu kan, kalau untuk dokter OBGYN aja luar biasa ya harganya, ya masih berpuluh-puluh kali lipat sini dari Indonesia. Saya terkaget-kaget dengan ultrasound juga. Saya lupa berapa ratus US gitu ya untuk pemeriksaan itu aja gitu. Jadi sih pertanyaannya sih, memang kalau di sana untuk yang radiologi untuk pemeriksaan ultrasound itu memang dedicated hanya untuk radiologi diagnostik ya dok ya? Dokter Yuli ya dok? Gimana dok? Ya, jadi di sini itu ada, ya memang betul ada radiologi, tapi di sini juga ada OBGYN yang melakukan mereka USG-nya mereka. Jadi mereka ada yang, kalau itu mungkin kamu, mungkin resident klinik kali ya, mungkin nggak tahu juga deh. Soalnya kadang-kadang itu ada resident klinik yang dia USG-nya tuh beda. Jadi dikirim ke radiologi. Jadi radiologinya juga nanti ada resident yang nyoba-nyoba. Tapi di sini di Savannah OBGYN-nya punya USG sendiri. Mereka malah lebih suka USG sendiri dibanding dia, mereka bilang radiologi nggak bisa ngebaca USG obstetrik. Tapi emang betul di sini itu kalau cari dokter, kalau pasien baru itu agak susah. Makanya kalau di Indonesia itu kalau sakit baru ke dokter. Jadi ngantri aja dah. Tapi kalau di sini, kamu harus establish care with your primary care, gitu loh. Jadi, kalau nanti kamu sakit, dia bisa sediain kamu besok datang, gitu. Tapi kalau new patient itu biasanya panjang, itunya list-nya. Oh, 3 months from now, ya udah baik. Nah, makanya di sini itu ada urgent care or emergency room. Biasanya kita route-nya ke situ, gitu. Oke. Oh ya, untuk di internal medicine-nya sendiri itu untuk subspesialisasinya itu bagaimana dok di sana? Okay. Apakah dengan pendidikan tambahan berapa tahun begitu? Yes. Ya. Jadi internal medicine itu 3 tahun. Kalau kamu mau radiologi, kamu preliminary program doang 1 tahun internal medicine terus ke radiologi. Nah, kalau kamu mau pulmonologi, kardiologi, neurologi itu internal medicine-nya harus finish 3 tahun. Baru boleh subspecialty. Jadi cuma radiologi doang yang butuh 1 tahun doang internal medicine, yang lainnya harus finish internal medicine 3 tahun. Tapi ada subspecialty, nanti ada, tapi kardiologi juga nanti ada interventional, non-interventional gitu loh. Pulmonologi itu di sini gabung sama ICU. Jadi ya tambah lagi 3-4 tahun lagi. Jadi total kemungkinan bisa 8 tahun. Ya. Oke, terima kasih Dokter Yuli. Sama. Hai Bon, good luck ya Bon. Hai Bobby, thank you. Terima kasih kerja Anda. 98. Ternyata, Rani, ya. Rani, Rani, aku mau coba say hi. Dr. Victor, halo. Yeah. Okay. Ini ada dokter Bangun Pramujo. Halo Bangun. Dokter Bangun ini adalah dari dokter Dewa Ruci. Kamu tahu Dewa Ruci? Dewa Ruci, kapal Dewa Ruci. Kapal Dewa Ruci, ya. Ya, itu pernah mampir di Savannah. Nah, dokter Bangun ini
dokter kapalnya. Jadi kita ketemu. Mana dokter bangun? Mana nih, mana nih? Naik aku pin nanti bangun. Udah saraf ya, SPBS? Jo, dia udah SMS sih. Halo bangun. Ya, halo dokter bangun. Belum, okay. Belum ketemu dokter. Nanti kalau aku ketemu ada aku lagi pilih. Yang mau okay. Di say hi dokter Yuli. Yeah, oke. Okay. Dokter Victor, halo. He's quiet. Oke, okay, that's okay. Next. Oke, okay, it's a mute. Oke. Okay. Jadi emang benar ya ternyata teman-teman sekalian para peserta benar-benar kedokteran itu lifelong learning. Benar-benar lifelong learning. Oke. Okay. Kemudian ada juga pertanyaan ini, waduh, dari Dokter Mala angkatan 92 juga ini, satu angkatan dengan kita. Kenapa sih radiologi bisa lebih lama dibandingkan dengan interna ya? Ada tadi ya, dok, ada tambahan 1 tahun itu ya. Ada di sini enggak ya, berbeda ya, sendiri-sendiri ya. Ya, soalnya radiologi. Malah ini radiolog ya, yuk. Hah? Malah ini radiolog. Sekarang udah jadi radiolog. Dokter Malah kebetulan radiolog. Ya, malah soalnya di sini radiologinya kan dia mesti belajar X-ray, CT, MRI. Iya. Terus di sini juga radiologi juga melakukan procedures kan, ultrasound guided, CT scan guided, biopsi breast, biopsi thyroid, biopsi everything. Jadi dia step-stepnya tuh karena itu, karena dia mereka belajar lebih juga X-ray juga musculoskeletal, CT scan, CT body, CT brain. Yeah, the whole body ya. Ya, jadi dia harus semuanya itu harus benar-benar diajarin. Nah, setelah 4 tahun itu mereka ada fellowship lagi. Kalau misalnya radiologinya mau ke breast, ya 1 tahun lagi ke breast gitu. Ya, jadi makanya ya, lamanya begitu. Ya. Udah internal sekali. Aja. Oke, okay. Baik. Kita lanjutkan. Joyce Philadelphia. Dia ingin bertanya, jika sudah spesialis ophthalmologist di Indonesia dan mau pindah ke US, oh ya tadi sudah disebutkan ya prosedurnya ya. Tapi ini dari udah spesialis nih dok, gimana? Apakah bisa harus melalui tetap step 1, step 2, step 3, tetap start from the beginning? Oke, okay, tetap harus pass USMLE. Tetap USMLE ya, tetap. Semua. Oke. Okay. Yeah. Jadi begitu untuk Joyce Philadelphia. Oke, okay, selanjutnya adalah ini. Nah, selamat pagi dokter, terima kasih banyak atas ilmunya. Oke. Okay. Perkenalkan saya Ella dari angkatan 2019. Oh, oke. Okay. Adik-adik kita ini. Maaf, Dok, saya ingin bertanya, Dok, apabila mahasiswa kedokteran ingin mengambil program spesialis tetap di Indonesia lalu melanjutkan subspesialis ke luar negeri dan selanjutnya ingin kembali lagi, oh yang tadi ya, apakah perlu melakukan program penyetaraan? Ya, memang harus dilakukan ya untuk Febrina harus dilakukan, tadi sudah ditanyakan apakah dokter mengetahui kebijakan mengenai hal ini. Ya, memang kebijakannya adalah harus melalui penyetaraan dulu ya. Oke, okay. Kemudian ada say hi from Revalita untuk hello Bonnie. Hai Rita. Nah, kemudian dari Azahra Putri. Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Azahra, angkatan 2019 juga nih. Saya boleh minta PPT yang dipresentasikan hari ini dok, terima kasih sebelumnya. Kalau mungkin PDF, barangkali kalau diizinkan saya akan share PDF-nya. PDF ya. Supaya kita share PDF boleh. Ya. Share PDF ya, oke. Okay. Oke, okay, dari kita, dear Bonnie, sukses ya. Dokter Nani, mau say hello sama pembicara Dokter Eli. Silakan Dokter Eli, say hi. Untuk hai Dokter Bonnie, Dokter Yuli, selamat siang, senang malam, menjelang pagi ya. Mungkin Dokter Boni sama dokter ini nggak kenal sama saya, mungkin ya nggak begitu kenal karena waktu masih di PSK itu kebetulan saya juga sedang studi S2. Gimana kabarnya di sana, sehat semua ya? Dokter Boni, Dokter Yuli. Ya, mungkin saya sedikit sharing aja. Jadi saya tuh punya banyak sepupu di sana yang juga jadi dokter di Amerika. Jadi om saya itu menikah di sini, dia sudah dokter, lalu di sana dia ke
Amerika untuk sekolah spesialis paru. Kemudian dia sampai punya anak tiga, sampai akhirnya anaknya tiga-tiganya jadi dokter di sana. Dua di Florida, yang satu di mana ya, lupa saya. Boni juga Florida itu, Dok. Iya, makanya. Boni di Florida. Boni juga di Florida, ya. Dia satu radiologis, satu internal medicine di Florida, yang di Florida itu. Ya oke, salam kenal, sukses selalu buat Dokter Boni dan Dokter Yuli. Nah, terima kasih Dokter. Luar biasa kiprah dokter-dokter Indonesia di internasional. Iya. Nanti minggu depan kita nanti ketemu lagi dengan yang dari Korea, dari Jerman, ya. Untuk para peserta, baik, kita sudah sampai di akhir semua pertanyaan. Rasanya sudah terjawab. Terima kasih para pembicara, Dr. Yuli dengan Dr. Boni. Ada say hi dari Dr. Bangun. Saya tadi Dr. Bangun videonya juga belum berhasil. Dr. Bangun, lama tak jumpa, sukses selalu ya di sana, katanya Dr. Yuli. Kemudian ini apa? Ada lagi satu lagi. Apakah private practice di US harus melakukan penelitian? Kemudian di Singapura untuk internal medicine dan general internal medicine, asumsinya kalau sudah ambil nefrologi, apakah di sana boleh praktik seperti general internist? Gitu. Jadi maksudnya dia udah nefrologi di Indonesia gitu? General di Singapura. Di Singapura. Di Singapura. Kalau mau nefrologi ke sini ya harus ulang lagi residensinya. Ya, pokoknya di Amerika tetap harus ulang. Harus ulang. Gitu, sama orang. Iya. Kalian juga kalau ke Indo juga penyetaraan sama ya. Di Indonesia juga harus penyetaraan. Jadi seperti itu ya, Edward Faisal. Nah, Glory sehat selalu dan sukses buat semua. Terima kasih. Kita sudah hampir ke penghujung acara, Dr. Yuli, Dr. Boni. Tentu saja kita akan mengumumkan pemenang door prize hari ini. Saya persilakan kepada Ketua Panitia. Baik, terima kasih. Memang saya memberikan kesempatan untuk door prize, cuma saya harus melihat lagi apakah yang bertanya tadi terdaftar di atau sudah mengisi form di Google Form yang sudah di-share, karena ada alamat email dan nomor HP. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Dan untuk kalian yang sudah mendaftar juga karena ada alamat email, maka akan dikirimkan file pembicara kita pada pagi hari ini dalam bentuk PDF yang sudah mengisi form saja, karena akan memudahkan kami untuk men-share. Terima kasih untuk kesediaan narasumber yang sudah bersedia PDF-nya di-share, karena tentu ini informasi yang sangat berharga ya, Dokter Nani, bisa dibaca-baca lagi. Gitu. Jadi sangat bersyukur sekali. Dan rasanya kita ramai juga pada pagi hari ini, pertanyaan juga sudah cukup banyak. Dari saya tidak ada tambahan lagi, Dokter Nani. Ya, terima kasih Dokter Rani meminjam kalimat dari Dokter Yuli tadi. Ya, teman-teman sekarang semua, para dokter sejawat sedang berperang melawan COVID-19. So you are the real hero ya. Yeah? You are the true heroes. Nah, semangat seperti itu yang harus tetap kita tanamkan dalam hati kita. Nanti sebelum ditutup kita foto dulu, Dokter Nani. Belum, Dok. Masih ada kata-kata. Oh, baik, baik. Ya? Saya sabar, aku mau foto-foto. Sebagai penutup, kami mungkin silakan kembali Bapak Dekan untuk menutup acara. Pak Dekan? Pak De lagi ada pasien kayaknya. Oke. Silakan ya, Pak Dokter Elia. Oke. Kalau baik, kita saja yang menutup. Kalau begitu, terima kasih semua atas partisipasinya. Dengan berakhirnya acara webinar alumni sesi 1 kali ini, kami mewakili panitia dan segenap Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Saya suka pantun. Sebagai pantun penutup, makan pecel pakai daun jati, tersedak, lihat sapi berlari.
Terima kasih telah berpartisipasi. Minggu depan kita jumpa lagi. Baik. Dengan alumni hebat yang lainnya, Dokter Nani, ya? Iya, dengan alumni-alumni hebat yang lainnya. Saya akhiri acara kita hari ini. Nanti akan ada foto sesi bersama. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat malam. Ya. Ini hari Dokter Boni dan ya, Dokter sudah hampir midnight, ya.